Oto Hasibuan, kuasa hukum TPN 02. Oto Hasibuan, kuasa hukum TPN 02, bahwa permohonan yang kami ajukan cengeng dan salah kamar. Kami dari Timnas Amin perlu menegaskan bahwa pelanggaran-pelanggaran sengketa yang kami ajukan, petitum dari kubu 01 ke MK mengenai proses kecurangan Pilpres, sejak di MK, KPU, penggunaan PJ kepala daerah, aparat hukum, pengerahan aparat desa yang menyalahi undang-undang, dan penyalahgunaan bansos sampai proses pemungutan suara adalah perselisihan tentang hasil pemilu karena proses yang curang dan bermasalah, etika dan abuse of power, kekuasaan tentunya akan mempengaruhi hasil akhir di TPS dan KPU. Dan mengenai perselisihan tentang hasil pemilu adalah tugas dan kewenangan MK untuk mengadili yang mempunyai dasar hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Kami berharap jangan sampai nanti Bapak Hotman Paris menangis dan Bapak Oto Hasibuan masuk kamar nggak keluar-keluar lagi karena kalah di sidang sengketa Pilpres di MK. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.